Persiapan untuk melaksanakan tawaf. Persiapan untuk melaksanakan tawaf. Oh iya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf. Rombongan jamaah DGI bis 1 dan bis 2. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Rabbana atina di dunia wahilna wajanata mar abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin atina di dunia wafil akhirati hasana wakina azabanar. Selesai. Selesai. Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah tawaf selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Ayo terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah tawaf selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Terus.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah sudah melaksanakan ibadah umroh dengan lancar dan sekarang waktunya check-in hotel. Ini jamaah-jamaah mempersiapkan untuk check-in hotel. Koper tadi di depan kamar semua ya. Iya. Mbak Santi ini. Iya. Semua koper are ready di depan kamar masing-masing. Subhanallah, layanan yang luar biasa. Langsung ke kamar masing-masing, Ibu sambut. Ya, kamar nomor berapa? Sudah. Sudah. Tiga. Lima. Oh, okay. Dua bu, yang belum. Dua. Oke. Okay. Jadi kalau yang tidak ada, laporan ya. Siapa yang belum ada kopernya? Alhamdulillah, ini adalah hotel kami, ada di Tower Zamzam, bintang 5 di Swiss Almacom. Subhanallah, ini keberadaan koper-koper yang sudah ready di depan kamar. Para jamaah tinggal memasukkan aja ke kamarnya masing-masing. Kamar nomor berapa, Mbak? 359. Sudah ketemu semua kopernya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kopernya di sebelah sini kalau belum ada. Koper. Alhamdulillah pelayanannya sangat luar biasa dari Samira Travel. Jadi jangan ragu lagi untuk mempercayakan umrohnya bersama Samira Travel. Karena Samira Travel akan memberikan pelayanan yang baik, fasilitas juga yang alhamdulillah Ibu luar biasa Samira. Allahu Akbar. Gampang kalau udah dikit. Sudah ada? Dicek. 325, siapa yang kamarnya 325? Alhamdulillah. Kamarnya berapa, Mbak? 3514, Bu Cantik. Bu Cantik. Oh. Kopernya. Ya, kopernya kalau enggak ada sih sebelah. Oh, gitu. Iya. Kalau enggak ada nanti laporan ya. Nah, ini saya masuk kamar saya sendiri. Kamar 3524. Alhamdulillah. Kita setelah melaksanakan ibadah umroh, kita rehat sebentar karena habis ini akan menjelang sholat subuh jam Mekah
jam 4 kita ngumpul lagi. Sekarang sekitar jam berapa sekarang, Vi? Jam 3 waktu Mekah. Dan ini kamar saya ya. Subhanallah, kita bisa berdua sama suami di kamar ya. Ini kamar mandinya sangat luar biasa, bersih. Ya, bersih banget. Dan ini adalah kamarnya yang sudah disiapkan. Ini hidangannya yang sudah disiapkan di meja untuk para jamaah. Dan ini koper-kopernya juga sudah ready di depan kamar tadi. Semua jamaah, bukan saya saja ya. Dan ini adalah kamar kita. Alhamdulillah. Ini fasilitas yang diberikan oleh Samira Tevel. Sangat luar biasa. Insya Allah bagi teman-teman jangan ragukan lagi umroh bersama Samira Travel. Dan ini habis melaksanakan umroh tadi sudah disiapkan makan. Subhanallah, papi ini adalah suami saya tercinta yang selalu mensupport saya, suami saya yang selalu mendukung saya dalam siar. Alhamdulillah, bersyukur, sabar luar biasa dan penyemangat. Dan di balik kamar ini, karena kita adalah fasilitas yang bagus, nah penampakannya seperti ini. Ini kelihatan dari balik kaca kamar saya. Nih Ka'bah. Kita bisa memandang Ka'bah dari balik kaca kamar. Subhanallah. Di mana coba fasilitas seperti ini kalau bukan di Samira Travel? Bu Khalifah, kita dapat pemandangan begitu indahnya, langsung bertatap muka bisa melihat Ka'bah dari balik jendela kamar. Bu Khalifah, Mbak Zulaikha, siapa aja, semuanya teman-teman saya doakan ya, semua saya doakan untuk bisa berangkat umroh bersama Samira Travel. Ini ya pemandangannya sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat semua, Bunda Khalifah. Tadi tidak sempat nyapa karena kita masih melaksanakan tawaf dan sa'i. Dan ini sekarang check in di hotel. Hotel kita ini, Bu Khalifah, bisa dilihat tuh Ka'bahnya dari kaca. Subhanallah, terima kasih Samira Travel yang sudah memberikan pelayanan yang baik. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ada yang nganterin makanan. Iya, terima kasih. Selamatan, Bu. Selamatan, nggih. Sukses umrohnya ya. Jadi bagi yang belum tercatat namanya di Samira Travel, segera mendaftar. Bisa umroh dulu, bayar belakangan, dan mudah, murah, mantapnya luar biasa. Ini saya akan menikmati istirahat saya di kamar hotel ini setelah melaksanakan tawaf dan sa'i. Bu Khalifah, ya insya Allah Bu Khalifah nanti akan mendapatkan pelayanan yang baik juga nantinya. Segera insya Allah nanti segera dibuka visa lebih banyak lagi. Karena saya ini percobaan dan alhamdulillah insya Allah sukses. Dan insya Allah Saudi akan memperlakukan visa di banyak lagi, mengeluarkan visa banyak lagi untuk jamaah Indonesia. Ini makanannya luar biasa ya. Saya sapa semua teman-teman di seluruh Nusantara yang mau berangkat umroh tanggal 15 Desember, saya doakan lancar semuanya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu, tapi kayaknya gak bisa ya, nyampe di Madinah saya ada di Mekah. Pemandangannya itu sangat luar biasa. Ini kamar saya. Ya, ini adalah kamar saya yang bisa melihat dan memandang Ka'bah dari sini. Sangat dekat jaraknya. Hanya beberapa meter saja kita turun dari kamar hotel langsung di pelataran masjid. Subhanallah. Labbaik labbaik Allahu Akbar, labbaik labbaik Allahu Akbar, labbaik labbaik Allahu Akbar. Oke, nanti saya lanjut lagi live-nya. Salam MBS, mulia, bahagia, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.